Salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, saya Puan Siti Suraya binti M. Horsi dari bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Hari ini sebenarnya saya ingin melakukan perkongsian resensi buku yang bertajuk Bolehkah Kita Mengubah Takdir? Okey, buku ini sebenarnya ditulis oleh Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi dan cetakan pertamanya pada 2021 dan terdapat 303 muka surat dalam buku ini. Sebenarnya perkongsian saya pada hari ini adalah tentang apabila kita berbicara tentang takdir, satu persoalan yang sering bermain dalam fikiran adalah bolehkah kita mengubah takdir? Apakah manusia berhak untuk menentukan hala tuju kehidupan mereka sendiri? Jawapannya, ya dan tidak. Okey. Ia merujuk kepada keupayaan untuk melawan takdir yang tidak baik dengan usaha. Maksudnya, kalau kita berusaha, insya-Allah kita akan boleh mengubah takdir hidup kita. Sebagai contoh, kalau anak-anak murid dari pelajar yang lemah, tapi dengan usaha, mungkin mereka boleh menjadi seorang pelajar yang berjaya. Seterusnya, manakala tidak adalah kerana tidak semestinya apabila kita berusaha, itu sudah pasti takdir kita akan berubah. Ia mungkin akan menjadi lebih teruk. Justru elemen tawakal, reda dan bersangka baik husnuzon dengan kehidupan yang kita terima itu memainkan peranan penting dan perlu difahami sebaiknya. Maksudnya, sekiranya kita dah berusaha tapi kita tak mencapai kebaikan ataupun mencapai apa yang kita inginkan, mungkin sebenarnya ada takdir yang lebih baik untuk kita berbanding dengan pilihan yang sepatutnya kita inginkan. Buku ini juga menerangkan tentang konsep kebebasan. Maksudnya, apakah kebebasan sebenar seorang insan? Sebagai contoh, saya ingin bertanya kepada semua sekalian penonton sekalian, apa yang anda faham dengan kebebasan dan adakah anda sudah bebas sekarang ini? Sebagai contoh, zaman sekarang banyak manusia menggunakan media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan banyak menggunakan media-media masa untuk berhubung. Jadi kadangkala kita ni sebagai manusia terikat dengan komen-komen yang dikeluarkan oleh netizen sehingga kadang-kadang itu pilihan hidup ditentukan oleh dengan apa orang kata. Contohnya nak pakai lipstick warna apa, nak pakai baju warna apa, semuanya kita tanya kepada netizen ataupun rakan-rakan di dalam media sosial sampai kita tak ada kebebasan sendiri untuk pilih apa yang kita nak pakai, apa yang kita nak buat dan adakah anda semua bebas seperti itu? Okey. Kebebasan ni sebenarnya menjadi satu fitrah untuk setiap manusia dan kebebasan dalam konteks Islam adalah pembebasan diri manusia daripada perhambaan sesama manusia. Jadi jelas ya, kalau sekiranya kita ini masih lagi terikat dengan manusia lain untuk menentukan kehidupan bukan kepada Tuhan yang kita sembah, bermakna kita masih lagi belum bebas. Itu yang saya dapatlah daripada buku yang saya baca. Jadi bagi saya, buku ini sebenarnya banyak memberikan motivasi dan maklumat kepada saya agar terus berusaha untuk mendapatkan takdir yang lebih baik dalam kehidupan. Usaha, doa dan tawakal adalah perkara penting untuk setiap insan yang bernama manusia. Jadi selagi mana kita hidup, kita tidak terlepas untuk sentiasa berusaha mencapai takdir yang lebih baik dalam kehidupan. Justru saya harap semua individu yang menonton siaran ini akan menanamkan azam agar terus berusaha dan mencapai takdir yang lebih baik dalam kehidupan anda semua. Sampai berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.